apa kiat-kiat agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi azza wa jal, yaitu mengikhlaskan amal kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya amal seorang hamba tergantung apa niatnya. Kemudian kiat yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka amalan itu akan tertolak. Kedua hadis ini merupakan cara bagaimana amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berkaitan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah bagaimana kita beribadah hanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam